Kalau seandainya kematian dan kita melihat kematian tidak bisa menggugahkan hati kita, tidak bisa menambah rasa takut kita kepada Allah, apakah kita menunggu Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kita dalam neraka? Apakah kita menunggu Allah subhanahu wa ta'ala membakar kita dalam nerakanya? Apakah kita harus menunggu ketika kita menjerit, ketika kita menangis, udu'u rabbakum yukhafifu anna yawman minal azab, mintalah kepada Tuhanmu wahai malaikat penjaga neraka, ringankan kepada kami sesaat saja daripada azab. Apa kita menunggu hari ini? Kalau kita menunggu hari itu, wallahi, air mata darah yang berlinang di mata kita tidak akan bisa mengembalikan kita ke dunia. Hanya penyesalan, kerugian, dan meratapi diri, itu akan kita lalui dalam kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Oleh karena itu, sungguh sangat indah apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-yawm amalun bila hisab, wal ghadan hisabun bila amal. Hari ini hari di mana kita berbuat, apakah kita berbuat baik ataukah berbuat jelek, kita tidak dihisab oleh Allah hari ini. Tapi akan datang suatu saat di mana kita akan dihisab seluruh amalan-amalan kita, dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk berdoa, tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal pada waktu itu.